semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Raya. Samsung merupakan salah satu brand terbesar dan ternama di dunia teknologi setelah Apple. Selain menjual nama besar dan teknologinya yang canggih, HP Samsung terkenal akan mempunyai tampilan antar muka atau UI terbaik untuk HP Android saat ini. Dengan UI yang bagus, tentu pengalaman saat menggunakan HP tersebut akan terasa nyaman dan sangat mengasyikkan ya guys. Apalagi saat ini Samsung menjamin update OS selama 4 tahun bagi setiap HP Samsung dari mulai kelas menengah hingga kelas atas. Nah, buat kalian yang ingin mencoba pengalaman menggunakan One UI dari Samsung di tahun ini, berikut ini gua udah merangkum 7 rekomendasi HP Samsung terbaik dan terbaru di bulan Oktober tahun 2024. Ada HP apa aja? Simak videonya berikut ini. Rekomendasi yang pertama, kita mulai dari yang terjangkau. Kali ini ada HP Samsung Galaxy A06. Berbeda dari pendahulunya, HP Samsung terbaru kelas entry level yang satu ini mengandalkan fitur terbaru di kelas harganya, yaitu Samsung Knox Fault dan Fingerprint Scanner sebagai nilai jual utamanya. Dengan adanya fitur Knox Fault, kalian bakalan dibuat tenang akan keamanan data pribadi yang tertaut di HP Samsung kalian. Berbeda dengan sistem keamanan pada umumnya, Samsung Knox Fault hadir dengan membawa chipset khusus yang mampu melindungi data kalian dari serangan hacker atau malware yang berbahaya. Hebatnya lagi, selain melindungi data kalian dari serangan perangkat lunak, sistem tersebut juga mampu melindungi data kalian dari serangan perangkat keras. Lanjut ke bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya, HP ini mengandalkan layar PLS LCD yang berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD Plus refresh rate 60Hz dan brightness hingga 500 nits. Dengan speknya tersebut, HP ini udah mampu menampilkan kualitas gambar yang standar di kelas harga 1,5 jutaan. Sedangkan untuk di bagian performanya, HP Samsung Galaxy A06 hadir dengan chipset MediaTek Helio G85 yang berfabrikasi 12 nanometer. Chipset tersebut berjalan dengan kapasitas RAM 4GB dan ROM hingga 128GB yang sayangnya masih menggunakan eMMC. Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy A06 dibanderol di harga Rp1.631.000. Buat kalian yang tertarik, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi dan 100% ori karena official store ya guys. Rekomendasi yang kedua, sekarang kita masuk ke harga 2 jutaan. Kali ini ada HP Samsung Galaxy A15 LTE. HP Samsung Galaxy A15 LTE hadir di Indonesia dengan buah setup triple kamera dengan resolusi 50MP untuk kamera utama, 8MP untuk lensa ultrawide, dan 2MP untuk lensa makro. Sedangkan di bagian depan terdapat lensa selfie yang beresolusi 13MP. Untuk di bagian layarnya, HP Samsung terbaru yang satu ini sudah dibekali dengan layar Super AMOLED 6,5 inci Full HD Plus 1080px x 2340px, refresh rate 90Hz, dan kecerahan hingga mencapai 800 nits. Meskipun sudah mempunyai spesifikasi yang bagus, namun sayangnya layarnya ini masih pakai desain waterdrop, yang mana di tahun 2024 desain seperti ini tuh udah ketinggalan zaman untuk HP harga 2 jutaan. Sedangkan untuk di bagian chipsetnya, HP ini sudah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 yang disandingkan dengan RAM 8GB dan internal hingga 256GB yang sudah mampu menunjang aktivitas kalian carian seperti bersosial media atau bahkan bermain game. Dalam menjalankan game kekinian seperti Mobile Legends, HP ini mampu menjalankannya di settingan high frame rate 90fps dengan lancar tanpa adanya kendala. Sedangkan untuk menjalankan game berat seperti Genshin Impact, HP ini hanya mampu menjalankannya di settingan lowest 40fps dengan cukup lancar. Dengan spesifikasi yang udah gua jelaskan tadi, HP yang dulunya dibanderol di kisaran harga 3,2 jutaan itu sekarang udah turun di angka Rp2.775.000 dengan RAM 8 internal 256GB. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini.
Sekarang kita masuk ke ranah 3 jutaan. Kali ini ada HP Samsung Galaxy A25 5G. Berbeda dengan HP Samsung Galaxy A15 LTE, HP Samsung Galaxy A25 5G mempunyai modal jualan kameranya dengan teknologi Optical Image Stabilizer atau OIS pada kamera utamanya ya guys. Dengan adanya fitur tersebut, tentu kualitas foto di HP ini berada di atas HP lainnya yang tidak mempunyai fitur yang satu ini. Dengan begitu, HP ini cocok buat kalian yang mempunyai hobi fotografi. Untuk resolusinya, HP ini mempunyai kamera utama yang beresolusi 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Sedangkan di bagian depan terdapat lensa selfie yang beresolusi 13MP yang sayangnya masih menggunakan desain waterdrop. Berkat adanya teknologi OIS, foto di kondisi minim pencahayaan seperti di malam hari tetap bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan detail yang cukup oke dan minim efek guncangan pada saat mengambil gambar. Selain itu, warna yang ditangkap juga udah pas dengan warna aslinya dan minimnya noise pada gambar. Sedangkan untuk foto di kondisi cukup pencahayaan seperti di siang hari, warna yang ditangkap juga udah konsisten dengan dynamic range yang luas dan detail yang kasar untuk di lensa ultrawide. Ngomongin soal waterdrop, Samsung masih belum tobat guys kali ini dengan masih menggunakan desain layar jadul yang memiliki bezel yang tebal dengan desain waterdrop khas HP entry level 1 jutaan. Kata Samsung sih, persetan dengan desain layar yang terlihat jadul, tapi untuk kualitasnya jangan. Nah, untuk itu, Samsung Galaxy A25 5G sudah dibekali dengan layar yang berpanel Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncak mencapai 1000 nits. Persetan dengan desain layar yang masih pakai waterdrop, layar di HP ini sudah mempunyai kualitas yang bagus di kelas harganya. Untuk di bagian formanya, HP ini masih menggunakan chipset Exynos 1280 yang berfabrikasi 5nm. Dengan chipsetnya itu, HP ini sudah mampu menjalankan berbagai macam aktivitas kalian mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti bermain game dengan cukup baik. Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy A25 5G yang dulunya dibanderol di kisaran harga 3,9 jutaan itu, sekarang harganya udah turun di kisaran harga Rp3.263.000. Untuk RAM 8 internal 128GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Masuk ke urutan yang berikutnya, sekarang ada HP Samsung Galaxy A35 5G. Selain menjual nama besar Samsung dan sistem One UI yang stabil dengan jaminan update software selama 4 tahun, HP Samsung yang satu ini juga sudah dibekali dengan spesifikasi kamera yang lumayan bagus di kelas harganya. HP Samsung Galaxy A35 5G dibekali dengan 3 buah kamera di bagian belakang dengan kamera utama yang berukuran 50MP. Kameranya ini juga sudah diperkuat dengan Optical Image Stabilization atau OIS dan Video Digital Image Stabilization atau VDIS yang dapat menjadikan kualitas foto dan video yang stabil dan bebas efek guncangan. Lanjut ke bagian layarnya. Untuk di bagian layarnya, HP ini sudah tobat dari versi yang sebelumnya yang masih menggunakan desain waterdrop. Tapi kalian jangan senang dulu, meskipun sudah update dari versi yang sebelumnya, tapi untuk bezelnya ini masih tetap terlihat lebih tebal jika dibandingkan dengan kompetitornya di kelas harga yang sama. Dibekali dengan panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus, layar di HP ini dijamin akan memberikan kepuasan saat digunakan sehari-hari. Baik digunakan di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan, layarnya ini sudah mampu terlihat dengan jelas dengan brightness yang mencapai 1000 nits. Sedangkan untuk di bagian chipsetnya, HP ini masih mengenalkan chipset Exynos 1380 yang berfabrikasi 5nm. Chipsetnya itu berjalan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM hingga 256GB yang berjenis UFS 2.2. Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy A35 5G yang dulunya dibanderol di kisaran harga 5 jutaan itu, sekarang HP-nya udah turun di angka Rp4.562.000 untuk RAM 8 internal 256GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi yang berikutnya, sekarang ada HP Samsung Galaxy A55 5G.
HP Samsung Galaxy A5 series emang terkenal akan keunggulannya yang merata di semua bagian ya guys. Tak terkecuali dengan HP Samsung Galaxy A55 yang satu ini. Mulai dari kameranya yang udah menggunakan sensor Sony IMX906 dengan resolusi 50MP dengan OIS, mampu memberikan kualitas foto yang sangat bagus di berbagai kondisi pencahayaan. Kombinasi hardware dan software kameranya dapat menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik. Sensor 50MP mampu menangkap kualitas foto dengan dynamic range yang luas, dan AI ESP-nya mampu menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam. Kondisi ini berlaku juga dalam keadaan low light di luar ruangan. Tanpa adanya perlengkapan lightning, proses pengambilan gambarnya masih bisa dilakukan dengan praktis melalui HP Samsung Galaxy A55 5G. Hasilnya, gambarnya masih dapat terlihat dengan tajam dengan noise warna yang minim. Selain mempunyai keunggulan di bagian kameranya, HP Samsung yang satu ini juga udah terkenal akan sistem operasional One UI 6 yang mampu memberikan kualitas pengalaman terbaik saat menggunakan HP ini setiap hari ya guys. Selain itu, HP ini juga sudah menggunakan chipset terbaru dari Samsung, yaitu Exynos 1480 yang berfabrikasi 4nm. Meskipun secara benchmark, chipsetnya ini belum sekencang HP lainnya di kelas harga yang sama, namun setidaknya chipset tersebut sudah jauh lebih dari cukup untuk menjalankan aktivitas normal kalian seharian. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, HP ini mengenalkan layar Super AMOLED 6,6 inci, Full HD Plus, refresh rate 120Hz dan brightness 1000 nits, dan proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus Plus. Dengan kualitas layarnya tersebut, udah deh gak usah ditanya akan kualitasnya ya guys. Yang jelas, layarnya ini sudah sangat nyaman untuk digunakan maraton anime atau drakor favorit kalian sehari-hari. Sama seperti HP Samsung kelas menengah pada umumnya, HP ini juga sudah dibekali dengan IP rating 67 yang mampu membuatnya tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dengan spesifikasi yang udah gue jelaskan tadi, HP Samsung Galaxy A55 5G dibanderol di kisaran harga Rp5.299.000 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Rekomendasi yang berikutnya, sekarang kita masuk ke ranah HP flagship. Kali ini ada HP Samsung Galaxy F24 FE. HP Samsung Galaxy F24 FE hadir dengan buah keunggulan HP flagship Samsung pada umumnya, seperti hadirnya fitur Galaxy AI Premium dan kualitas kamera yang konsisten setara HP flagship Samsung keluaran terbaru. Selain itu, terdapat pula fitur Samsung Knox Walk dan Samsung Dex di HP ini. Sama seperti HP Samsung flagship lainnya, HP Samsung Galaxy S24 FE hadir dengan buah desain yang berbahan material metal di bagian frame dan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Untuk spesifikasi layarnya sendiri, HP ini sayangnya masih menggunakan desain bezel yang lumayan tebal jika dibandingkan dengan HP flagship lainnya. Layarnya juga mempunyai ukuran yang cukup besar di angka 6,7 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X yang beresolusi Full HD Plus, refresh rate 120Hz dan HDR10 Plus, dan udah mempunyai peak brightness hingga 1900 nits yang membuat layarnya ini masih nyaman saat digunakan di bawah terik sinar matahari. Lanjut ke bagian spesifikasi mesinnya. Untuk di bagian mesinnya, HP ini sudah dibekali dengan chipset kencang keluaran terbaru Exynos 2400i yang berfabrikasi 4nm. Chipset tersebut juga berjalan dengan RAM yang berkapasitas 8GB dan ROM hingga 256GB yang berjenis UFS 3.1. Dengan spesifikasinya itu, HP ini sudah lancar dalam memenuhi aktivitas kalian sehari-hari. Sedangkan untuk dibuat main game, dalam menjalankan game kekinian seperti Mobile Legends, HP ini mampu menjalankannya di settingan rata kanan 120fps dengan lancar. Begitupun ketika digunakan untuk main game berat seperti Genshin Impact, HP ini mampu menjalankannya di settingan highest 50-60fps dengan lancar. Sedangkan untuk di bagian kameranya, HP Samsung Galaxy F24 FE hadir dengan buah setup triple kamera dengan kamera utama yang beresolusi 50MP dengan OIS di lensa utama, 12MP untuk lensa ultrawide, dan 8MP untuk telefoto. Sedangkan di bagian depan terdapat lensa selfie yang beresolusi 10MP. Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy F24 FE dibanderol di kisaran harga Rp9.599.000 untuk RAM 8 internal 256GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. G
Jika yang sebelumnya ada HP flagship seri Fan Edition, maka di urutan yang terakhir kali ini ada The Real flagship HP Samsung Galaxy S24. Dibekali dengan ukuran yang kompak dengan build quality yang kokoh dan kamera yang bagus, membuat HP Samsung Galaxy S24 masih banyak dicari oleh banyak orang yang menginginkan HP kecil dengan performa yang maksimal. Dibekali dengan layar Dynamic AMOLED 2X yang berukuran 6,2 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080px x 2340px, refresh rate 120Hz HDR10 Plus, brightness 2600 nits, dan sudah dilindungi oleh proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus 3, membuat layar di HP ini menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Meskipun hanya mempunyai ukuran yang relatif kecil, layarnya ini masih tetap nyaman-nyaman aja saat dipakai untuk nonton film di Netflix. Apalagi dengan ukurannya yang kecil dan kerapatan pixel yang cukup tinggi di angka 416 ppi, membuat tampilan gambar yang dihasilkan jadi semakin detail dan juga tajam. Lanjut ke bagian spesifikasi mesinnya. Untuk unit Indonesia, Samsung Galaxy S24 sayangnya hadir dengan buah chipset Exynos 2400 yang berfabrikasi 4 nanometer. Hal ini cukup mengecewakan sebagian besar orang karena di unit global, Samsung S24 sudah menggunakan chipset yang lebih ngebut, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Meskipun hanya menggunakan chipset Exynos, HP ini sebenarnya udah oke banget untuk menunjang aktivitas kalian seharian. Untuk dipakai buat main game juga udah cukup lumayan selama hanya untuk mengisi waktu lowong aja ya guys. Lanjut ke bagian kameranya. Untuk di bagian kameranya, HP Samsung Galaxy S24 hadir dengan buah kamera dengan resolusi 50MP untuk di bagian lensa utama, 12MP lensa ultrawide, dan 10MP untuk telefoto. Sedangkan untuk di bagian depannya terdapat lensa selfie yang beresolusi 12MP. Dengan spesifikasinya itu, HP Samsung Galaxy S24 yang dulunya dibanter di kisaran harga 14 jutaan itu, sekarang harganya udah turun di angka Rp12.102.000 untuk RAM 8 internal 256GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini.